Yeah. <laughs> Halo, selamat malam Mbak Umi dan Kak Bintang Ya, yeah. kemarin kita belajar yaitu tentang limit fungsi Nah, limit Nah Kemarin ada tiga cara dalam penyelesaian limit fungsi yaitu nah, yang pertama dengan cara substitusi yang kedua dengan cara memfaktorkan yang ketiga dengan cara merasionalkan penyebut itu adalah untuk penyelesaian dari limit fungsi aljabar nah oke okay ya jadi mengerti ya sampai sini untuk tiga cara yaitu substitusi berarti kita substitusikan langsung untuk eh, limitnya. Nah, yang kedua yaitu kita dengan cara memfaktorkan di sini. Nah, kemarin kita belajar tentang faktorisasi. Nah. <tuh> bentar nah penyelesaian limit fungsi nah kita yang pertama kemarin adalah dengan cara substitusi yang kedua yaitu dengan cara memfaktorkan nah kalau memfaktorkan kita harus mencari faktor-faktor dari persamaan limit ini nah limitnya kita cari faktornya terlebih dahulu untuk ingat sedikit yaitu tentang eh, penyelesaian yaitu penyelesaian dari limit dengan cara substitusi masih ingat atau sudah lupa nah, untuk penyelesaian soal limit dengan cara substitusi yaitu misalkan kita substitusikan langsung caranya seperti ini kemarin seperti ini kan limit nah seperti ini kalau penyelesaian dalam substitusi langsung ya kalau penyelesaian dalam substitusi langsung kita kan masukkan x nya sama dengan 2 maka kita bisa tulis limitnya sama dengan kita bisa masuk secara langsung menjadi karena di sini x mendekati 2 maka kita bisa boleh 2 pangkat 3 dikurangi 8 per 2 ditambah kita bisa peroleh di sini ada limitnya, kita langsung ketemu sama dengan 8 dikurangi 8 dibagi 4 nah maka ketemunya limitnya sama dengan <coughs> limitnya ini sama dengan 0 per 4 kalau 0 per 4 maka hasilnya 0 dibagi 4 sama dengan 0 0 nah ini kita bisa selesaikan menggunakan substitusi secara langsung tapi berbeda kalau kita menggunakan soalnya seperti ini nah limit x mendekati 5 dengan x kuadrat min 25 per x min 5 nah ini kalau kita selesaikan secara substitusi langsung hasilnya ketemu berapa kalau kita substitusikan langsung untuk limit x mendekati 5 dengan x kuadrat min 5 min 25 per x min 5 ini ketemunya berapa kalau kita tidak subsistikan, kita substitusikan langsung untuk x mendekati 5 berapa kalau kita langsung substitusikan maka kita bisa peroleh yaitu x nya berapa nah, kan ada 5 kuadrat ya 5 kuadrat dikurangi 25 per 5 dikurangi 5 Malam, Mbak Maya selamat bergabung. Ya. Nanti kan ada berapa ini? 5 kuadrat berapa? 25. dikurangi 25 dibagi 5 dikurangi 5 berapa? 0. Nah, nah dari sini hasilnya adalah 0/0. Per per nah, kalau 0/0 0, ini tidak boleh dalam penyelesaian sebuah limit. Kalau hasilnya 0 per 0, maka kita harus cara lain biar ketemunya tidak 0 per 0. Ini tidak boleh. Kalau tadi awal itu kan ketemunya 0 per 4, itu boleh. Hasilnya sama dengan 0. Tapi kalau ini, hasilnya 0 per 0 atau tak hingga dengan tak hingga, maka itu harus digunakan cara lainnya itu dengan cara memfaktorkan atau dengan cara mengalihkan dengan faktor lawan. Nah, Coba kita ini, kita selesaikan dengan menggunakan pengfaktoran. Ini berarti tidak boleh. Nah, ini salah, berarti ya. Ini tidak boleh karena hasilnya adalah Ini tidak boleh. Nah, kita harus faktorkan dulu. Nah, biar kita ketemu x kuadrat. 25 ini kita faktorkan faktornya berapa nah, kita faktorkan faktor adalah bentuk lain dari x kuadrat min 25 yang nilainya itu adalah sa sama nah maka faktornya kita bisa peroleh gimana cara mencari faktor kemarin bagaimana ada x e, kali plus 5 terus ada x min 5 per x min 5 nah Nah, kalau kita faktorkan bentuknya jadi X plus 5 kali X min 5 per X min 5 ini untuk eh, memfaktorkan limit yang pertama nah, karena X min 5 dan per X min 5 ini sama maka kita bisa corek nah ini kita dan ini dicorek maka limitnya ini tinggal limitnya tinggal x plus, plus 5 nah maka kita masukkan limitnya limitnya adalah x mendekati 5 x nya 5 ditambah 5 ini 5 ditambah 5 sama dengan limitnya sama dengan 10 sudah selesai maka ini limitnya ketemu sama dengan 10 Nah, bisa dipahami sampai sini Mbak Umi, Mbak Bintang eh, Mbak Maya Bisa dimengerti sampai sini Untuk pemaktoran Bingung untuk pemfaktoran kema minggu kemarin sudah saya terangkan apabila ada x kuadrat maka selamat malam mas Ari ya maka jika dikalikan ketemu c dan jika dijumlahkan ketemu b nah kalau ketemu uh, c nya ini kan min 25 kalau B nya sama dengan 0 oke okay. ya kita ulang lagi ya untuk mencari faktor ini kan ada x kuadrat min 25 nah misalkan kemarin minggu kemarin sudah kita belajar tentang faktor nah faktor dari x kuadrat plus 4 berapa kok 6 maaf ya ini juga 4 ya nah, ini 4 x plus 4 mungkin nah di sini kita tahu uh, untuk mencari faktornya adalah untuk a sama dengan satu karena x kuadrat ini yang 1 kalau B nya sama dengan 4 C nya sama dengan 4 nah kemarin kan sudah saya sampaikan seperti ini nah untuk menyelesaikannya bilangan berapa yang bisa dikalikan jumlahnya ketemu 4 itu bilangan berapa sama berapa bilangan berapa jika dikalikan 4 itu ketemu oh, dikalikan 4. bilangan berapa dengan berapa jika dikalikan ketemu 4 2 kali berapa ya Umi dua kali dua betul. Nah, apakah dua kali dua kalau dijumlahkan ketemu 4 Pasti ya, 2 tambah 2 nah, 2 tambah 2 sama dengan 4 Maka faktornya kita bisa peroleh Jadi, untuk X kuadrat Maka kita bisa-bisa X kali X itu berapa? X kuadrat kan? Nah, jadi X plus 2 Nah, ketemu Kali X plus 2 Untuk membuktikan apakah ini faktor dari X kuadrat plus 4X plus 4 Ini kalau mau dibuktikan maka kita bisa kalikan 1 per 1 Kemarinnya seperti itu Nah, maka kita bisa beri X kali X itu sama dengan X kuadrat Nah, terus ada X kali 2 sama dengan plus 2x Terus ada 2 kali x sama dengan plus 2x 2 kali 2 sama dengan plus 4 Nah karena ini ada x, 2x dan 2x ini mempunyai atau dalam bentuk yang sama nah, Karena apa? Mempunyai variabel sama dan juga mempunyai bentuk pangkat yang sama Maka ini adalah dinamakan suku yang sejenis Maka dapat dijumlahkan Jadi x kuadrat ditambah 2 2x dapat 2x sama dengan 4x ditambah 4 karena 4 nya ini tidak ada sama oh berarti betul karena ini kembali ke soalnya x kuadrat plus 4x plus 4 nah maka faktornya adalah x o plus 2 ya faktornya adalah x plus 2 dan x plus 2 gitu x plus 2 kali x plus 2 nah ini faktornya ini cara memfaktorkannya teman-temannya bagaimana masih ingat Mbak Mela, Mbak Ari, Mbak Maya, Mbak Umi gimana masih ingat bisa dibahami sampai sini Gimana Mbak Umi, Mbak Maya, Mas Ari, Mbak Mela? Masih ingat untuk pemfaktorannya minggu kemarin dari hasil ya, minggu kemarin? masih ingat berarti kita bisa menyelesaikan untuk soal yang nomor 2 Jadi kalau masih ingat kita bisa menyelesaikan soal yang nomor 2 Coba dimasukkan untuk limitnya sama dengan min 5 Ketemunya berapa di situ? coba limit yang nomor 2 kalau dimasukkan secara langsung atau disubstitusikan secara langsung hasilnya berapa? ada limit x mendekati negatif 5 dengan fungsinya yaitu x kuadrat plus x min 2 per x plus 5 hasilnya berapa? kalau kita substitusikan secara langsung untuk limitnya, gimana, Mbak Maya? Kalau kita substitusikan fisk langsung, limitnya ketemu berapa? Coba. Limit itu kemarin adalah Keterangannya adalah pendekatan Dalam pengukuran ini ya Maka kalau ketemu X kuadrat Plus X min 10 Atau per X plus 5 Ini kita bisa buktikan Ini bisa dicek secara substitusi Atau harus dengan cara yang lain Maka kita harus masukkan dulu Untuk e, menggunakan rumus e, Substitu Substitusinya dulu Berarti kita masukkan min 5 kuadrat ditambah min 5 dikurangi 20 dibagi min 5 dikurangi 5 hasilnya berapa? tinggal disubstitusikan negatif 5 nya ke persamaan x kuadrat plus x min 20 per x plus 5 nanti akan ketemu hasilnya tinggal ditulis Gimana, Mbak Umi, Mbak Maya, Mas Ari, Mbak Mela, Mbak Bintang, sudah ketemu? Ketemunya hasilnya berapa? berarti dalam penyelesaiannya ini kita bisa memperoleh seperti ini ya kan ada x kuadrat plus x min 20 maka kita peroleh yaitu ada karena x nya mendekati men 5 berarti min 5 kuadrat Nah, di sini ditambah main 5. Terus dikurangi 25. Iya, Mbak Maya ada tokek. Okay. Ayo. Gimana ini? Kalau sudah sampai sini, hasilnya ketemu berapa? Nah, di sini kita bisa masukkan lagi. Min 5 dikurangi min 5 ditambah 5 ya soalnya min 5 ditambah 5 Misalnya berapa coba? Min 5 kuadrat berapa? Min 5 kuadrat sama dengan Ayo Ini pada semuanya pada hilang kemana ini Ayo, ayo, min 5 kuadrat itu berapa? Coba, Min 5 kuadrat sama dengan Ya, betul 25 Nah, 25 dikurangi 5

Min 5 ditambah 5 Hasilnya berapa hasilnya berapa ya kalau ada 25 dikurangi 5 dikurangi 20 ya maaf ini bukan 25 ini adalah 20 maaf ini di lagi karena di 20 maka dikurangi 20 ketemunya berapa Ya, selamat bergabung. Nah, maka hasilnya ketemunya berapa, Mas Ari? Ketemunya adalah ada 0 per 0 ya. Nah, karena hasilnya adalah 0 per 0, maka kita tidak bisa menyelesaikan menggunakan substitusi. Kita harus cari dulu yaitu dengan cara memfaktorkan. Nah, berarti kita harus uh, selesaikan soal-soal ini karena bentuknya adalah 0 0 tidak boleh dalam penyelesaian limit, maka kita harus selesaikan dengan cara memfaktorkan. Berarti kita harus cari dulu faktor dari faktor dari x kuadrat plus x main 20. Siapa yang masih ingat untuk mencari faktor seperti ini? Siapa yang masih ingat untuk pemfaktoran seperti ini? Kemarin gimana? masih ingat atau sudah lupa untuk pemfaktoran tadi saya, sedikit menyinggung yaitu A itu adalah koefisien dari X kuadrat B adalah koefisien dari variabel X dan C adalah konstanta nah di sini kita bisa lihat dari soalnya yaitu X kuadrat plus X min 20 per X plus 5 A nya itu yang atas X kuadrat itu berapa Terus B nya itu apa X Nah yang tengah itu yang tidak ada pangkatnya X yang tengah Terus C nya yang mana C nya adalah yang negatif 20 Itu C Nah Silahkan dicari Untuk faktor dari x kuadrat plus x min 20 caranya bagaimana tadi caranya adalah jika dikalikan ketemu C dan jika di selamatkan ketemu B atau dijumlahkan ketemu B silahkan dicoba mencari faktornya yang bisa siapa silahkan tunjuk jari jadi Mbak Umi, Mbak Maya, Mas Ari, Mbak Mela, Mbak Bintang, dan Mbak Nila. Yang bisa boleh tunjuk jari. Aslinya asik kok matematika ini seperti ini itu. Karena tidak boleh bentuknya adalah 0 per 0. Nah, maka selain itu boleh. Yuk. Intinya kalau limit tidak boleh 0 per 0 atau Tak hingga per, tak hingga, atau sampai tak hingga, itu tidak boleh. Harus ada angkanya dalam sebuah limit. Jadi persamaan 2 itu ketemu berapa? X A nya berapa? A nya berapa teman-teman? Untuk X kuadrat plus X min 20 Itu A nya berapa? Ayo, hanya berapa? Mbak Umi, Mbak Maya, Mas Ari, Mbak Merah, Mbak Bintang, Mbak Nila. Hanya berapa di sini dari persamaan x mendekati men 5 dengan x kuadrat plus x min 20 per x plus 5. A nya bukan min 5 A itu adalah koefisien dari X kuadrat Ya betul A sama dengan 1 B itu adalah koefisien dari variabel X Berapa B nya? Koefisien dari variabel X Bukan dari konstanta B nya adalah 1 C nya min 20 gitu jadi kita bisa selesaikan di sini kita tahu karena x kuadrat maka a nya sama dengan 1 B nya sama dengan 1 karena x nah, b nya sama dengan 1 dan c nya sama dengan min 20 negatif 20 nah kita tahu A1, B1, C sama dengan min 20. Nah, faktor dari ini, maka bilangan berapa yang dikalikan ketemu min 20 dan di jumlahkan ketemu satu. Nah, atau dikalikan ketemu 20 dan dijumlahkan ketemu satu itu bilangan berapa dengan berapa coba. Bilangan berapa dikalikan berapa yang ketemunya 20 dan dijumlahkan ketemu 1 itu bilangan berapa dengan berapa? Biar ingat lagi untuk minggu kemarin. Minggu kemarin sudah bisa saya lihat untuk faktorisasinya sudah bisa ya kemarin ya nah betul ada main 5 kali 4 kalau main 5 kali 4 kalau dijumlahkan itu akan ketemu negatif 1 maka harus dibalik Berarti 5 dikali negatif 4 gitu kan Kalau dijumlahkan 5 ditambah min 4 atau dikurangi 4 sama dengan 1 kan seperti itu Ya, berarti kan ketemunya sa 1 Berarti faktornya kan ada 5 dikali min 4 gitu kan Nah Berarti sudah tahu Faktornya berarti Untuk karena X kuadrat Maka X nya kita pecah aja Dipecah jadi X Plus 5 Kali X m 4 ini faktornya nah faktornya berarti ada x plus 5 kali x m 4 nah kalau sudah sampai sini ini kan masih diper lagi ya nah masih di bagi dengan x plus 5. Nah, karena ada x plus 5 nya sudah sama, maka bisa dicor dicorek. Eh, maka di sini Nah, betul. Maka x plus 5 nya dicoret nah maka diperoleh tinggal apa x min 4 nah kalau sudah x 4 maka kita bisa baru masukkan x nya x nya berapa disitu? mendekati min 5 berarti min 5 dikurangi 4 hasilnya berapa min 5 dikurangi 4 maka limitnya sama dengan min 9 jadi limitnya sama dengan min 9 Hmm, bisa dimengerti sampai sini Oke, bisa dimengerti gimana ada pertanyaan sampai sini boleh ditanyakan. Gimana ada pertanyaan sampai sini? Boleh ditanyakan. Gimana bisa ditanyakan sampai sini? adalah penyelesaiannya ketemu x nya sama dengan 9 nah kalau ada soal seperti ini bagaimana hari ini lah akhirnya agak lama Halo, gimana? Bisa didengar, Mbak Dewi? Misalkan ada E limit X mendekati dengan dengan X kuadrat plus 2X min 15 per X main 3. Ini faktornya berapa? Kalau kita langsung substitusikan langsung hasilnya berapa? Kalau kita ada hasilnya atau tidak atau dengan harus menggunakan cara lain gitu. Kalau kita substitusikan langsung berapa hasilnya? Kalau kita sisihkan langsung berarti hasilnya berapa? Kalau kita sisihkan langsung berarti hasilnya di sini ada Maaf sebentar Berarti kita sisihkan langsung di sini Sama dengan 3x kuadrat Ditambah 2 X Dikurangi 5 Plus per 3 Min 3 Oh maaf Ini belum hilang ya Pangkatnya Kita ada 2 kali 3 Ditambah ya ini ya Ditambah 2 kali 3 Nah, seperti ini hasilnya berapa? Coba, kalau ada 3 kali 3 ya itu 3 x kuadrat jadi 3 kali x jadi di sini ada 3 pangkat, du, pangkat 2, 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 dikurangi 15 per 3 kali 3 hasilnya berapa? 3 kuadrat itu berapa? 3 kuadrat sama dengan berapa? Ayo, 3 kuadrat sama dengan berapa? Coba ya. 9 ditambah 6 Dikurangi 15 nah, Berarti ada 9 ditambah 6 Dikurangi 15 Dibagi 3, dikurangi 3 Nah, ketemunya berapa? ketemunya berapa 9 tambah 6 dikurangi 15 dibagi 3 dikurangi 3 Ayo ketemu berapa? 18 per 0 9 tambah 6 berapa? 9 tambah 6 15 15 dikurangi 15 sama dengan 0 nah, 3 dikurangi 3 berapa? 0 Maka hasilnya di sini Kita peroleh sama dengan 0 per 0 Nah karena hasilnya 0 per 0 maka ini limitnya tidak boleh berbentuk 0 per 0 maka kita harus mencari cara lain caranya bagaimana dengan cara memfaktorkan di faktornya berapa coba A nya berapa itu A nya berapa A nya 1 betul terus B nya berapa B nya berapa coba B B nya berapa coba A nya ketemu 1 B nya sama dengan B nya berapa Mbak Umi hanya satu b-nya berapa c-nya berapa yo b adalah koefisien dari variabel X dan C adalah konstanta itu aja b-nya berapa di sini variabel x-nya berapa 2x berarti b-nya sama dengan 2 c-nya berapa Nah, C-nya di sini kita peroleh yaitu sama dengan min 5 min 15. Nah, maka untuk menyelesaikan soal ini dengan cara bisa digunakan dengan cara memfaktorkan atau faktorisasi. Nah, caranya untuk mencari faktorisasi bagaimana sama seperti tadi. Jika dikalikan ketemu min 15 Jika dijumlahkan ketemu 2 du, Ketemu 2 Ayo coba faktornya berapa Coba dilihat Jadi si faktornya ada E kali titik-titik ada e kali titik titik Nah, Mas Arif ya adalah min 3 dan 5. Yang lainnya bagaimana? berarti di sini betul Mas Ari ya di sini x min 3 dan ini adalah x plus 5 Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita corek yang sama dari soalnya tadi. Soalnya tadi berapa? Yaitu x kuadrat plus 2x min 15 per x min 5. Nah, coba faktornya ketemu berapa? Yaitu x min 2 kali x plus 5. Ayo penyelesaian limitnya berarti berapa? Berarti masih dibagi dengan x 3. Nah, yang sama dicoret, baru dimasukkan limit yang mendekati ketemu berapa coba? ketemu berapa coba Kalau sudah ketemu faktornya Berarti tinggal X plus 5 Betul Mbak Umi Berarti di sini limitnya ketemu adalah tinggal X plus 5 Maka limitnya ketemu berapa X nya dimana X mendekati 3 3 ditambah 5 berapa itu ketemu limitnya Nol Nggak mungkin karena x nya kan di sini adalah mendekati 3 Jadi 3 ditambah 5 sama dengan berapa nah, Limitnya ketemu sama dengan 8 Jadi limitnya ketemu 8 Nah ini Ini kan sama tinggal dicore aja ini yang sama dicoret berarti tinggal x plus 5 karena x ini mendekati 3 dari mana nah ini kan ada x mendekati 3 ini nah x mendekati 3 maka nah jangan sebelahnya ya yang ini soalnya adalah x mendekati 3 maka di sini kita peroleh x plus 5 sama dengan 3 plus 5 sama dengan 8 Gimana sampai sini? Ada pertanyaan lagi? ya tidak apa apa mbak umi hmm, sedikit sedikit saja yang penting bisa dipahami hmm, ya tidak apa apa hmm. yang plus itu mbak dewi ya ya caranya sama mbak dewi tinggal ini ada nah seperti ini ini ada a ini a hanya satu ini B ini C urut itu aja. Hmm. Dah, yuk. Oke, okay. oke okay, ya, kita ulang lagi. ya seperti ini ada limit men x mendekati 4 dengan x kuadrat min 6 x plus 8 per x min 4 nah di sini cara penyelesaiannya kita tahu uh, kalau kita substitusi langsung hasilnya berapa 4 nya kalau substitusi langsung berarti kan ada 4 kuadrat maaf 4 kuadrat di sini karena disini bentuknya adalah x mendekati x kuadrat ya x nya mendekati 4 ada x kuadrat min 6 x plus 8 jadi ada ini kita selesaikan sama dengan 4 kuadrat 4 kuadrat dikurangi 6 kali 4 ditambah 8 dibagi dengan 4 dikurangi 4 hasilnya berapa di sini sampai sini hasilnya berapa Apakah betul 48 4 kuadrat berapa 4 kuadrat sama dengan 16 Dikurangi 6 kali 4 berapa 24 Ya maaf 24 ditambah 8 Dibagi 0 Dibagi 4, dikurangi 4. Sama dengan berapa di sini? 16 dikurangi 24 berapa? 16 dikurangi 24 berapa? Ya, betul. Ada di sini. 16 dikurangi 24 sama dengan mende min 8 ditambah 8 per 4 dikurangi 4 sama dengan 0 maka kita bisa peroleh di sini sama dengan 0 per 0 nah karena hasilnya 0 per 0 itu dalam limit tidak boleh ya hasilnya dalam min 8 dapat 8 sama dengan 0 per 0 nah sampai sini gimana mbak Dewi bisa dimengerti gimana Mbak Dewi sampai sini bisa dimengerti nah karena hasilnya 0 per 0 itu tidak boleh dalam limit kita harus cari dengan cara yang lain yaitu dengan cara kita coba dengan cara memfaktorkan nah karena hasilnya 0 per 0 tadi tidak penyelesaian maka uh, kita harus cari dengan cara memfaktorkan jadi faktornya berapa A nya berapa A nya berapa di situ? Ya, dengan cara memfaktorkan, Mbak Sumi. A nya sama dengan satu. B nya? B nya sama dengan berapa? B nya sama dengan? Betul, min enam. C-nya sama dengan C-nya sama dengan 8. Berarti faktornya berapa di sini? Bilangan berapa yang dikalikan ketemu 8 itu? Bilangan berapa? min 4 dengan berapa Mbak Dewi? Min 4 kali berapa? Min 4 kali berapa? Biar ketemu 8 Mbak Dewi Ya, min 4 kali min 2, min 2 itu akan ketemu 8, nah betul Karena min 2 ditambah min 4 berapa saja, min 6 maka itu adalah sudah memenuhi Maka kita bisa seroleh di sini X nya kita pecah, X, min 2 Kali, X, min 4 Nah, seperti ini faktanya adalah x -men 2 per x -men 4. Nah, ini masih diper lagi di sini x -men 4. Karena di sini ada yang sama, maka bisa dicorek. Nah, sampai sini gimana, Mbak Dewi? Nah kalau sudah dicoret, tinggal berapa Mbak Umi? Tinggal berapa angkanya kalau sudah dicoret? Ya betul, tinggal x 2 maka limitnya berapa? kalau sudah dicetak ketemu lebihnya berapa tinggal dimasukkan saja jadi kan limit x mendekati 4 dengan x kuadrat min 6 x plus 8 sama dengan x min 4 karena x mendekati 4 ini ya karena X mendekati angka 4 ini Maka X kita ganti dengan Angka 4 Nah ini kan ada X Mendekati 4 dengan X kuadrat Min 6 X plus 8 per X min 4 Maka kita ambil di sini X nya sama dengan 4 Nah, x-nya sama dengan berarti ada 4 min 2 min 2 karena x-nya sama dengan 4. Ya, betul. X sama dengan 2, Mbak Umi, ya. X sama dengan 2. Karena 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nanti bisa dipahami ya, sampai sini ya untuk menentukan limitnya. Gimana, Mbak Dewi? Bisa dimengerti sampai sini ya. Coba dipahami dulu sedikit-sedikit, nah, biar nanti bisa paham. Oke, nanti bisa tanyakan ke Mbak Umi. Coba dicoba ini Mbak Umi. Dicoba untuk menentukan nilai limitnya, tentukan penyelesaian dari atau tentukan nilai limit dari x kuadrat Nah ini coba Dicoba jujur satu aja X kuadrat plus 5X plus 6 X plus 3 Hasilnya berapa coba Iya, berarti ada 16 ditambah 5 ditambah 6 per 5 kali Coba Mbak Umi perhatikan di sini x-nya mendekati 4. Maka semuanya ini dikalikan yang ada x-nya ke 4 berarti ada 4 kali 4 ditambah 5 kali 4 ditambah 6 dibagi 4 ditambah 3 bukan X ek lagi X nya kita ganti dengan angka 4 karena X nya disini mendekati 4 nah dicoba lagi mbak Umi ayo Ya, Mbak Dewi 5 yang ada X nya itu diganti dengan angka 4 Berarti ada 16 ditambah 5 kali 4 ditambah 6 dibagi 4 tambah 3 Mbak Dewi Halo Mas Ari, Mbak Mela, Mbak Bintang, Mbak Nila. Mbak Dewi nah. Ya, betul Mbak Mela Berarti ada 15 ditambah 20 ditambah 6 dibagi 4 ditambah 3, berapa hasilnya? 15 ditambah 20 ditambah 6 berapa? Ya, berarti ada 46 per 7. Karena bentuknya di sini ingat, karena bentuknya bukan 0 per 0, maka sampai sini untuk penyelesaian simit bisa di stop atau berhenti. 5 kali empat itu berapa? 20

Yang mana 15, Mbak Dewi, karena kan di sini kita peroleh ya, di sini kita peroleh ada 4x4 4 sama dengan 16, 16 ditambah 5x4 sama dengan 20 ditambah dengan 6, per 4 ditambah di 3. Oh ya maaf kalau saya salah sebut ya Berarti ada Ini kan 4 ya Berarti ada X ya. X kuadrat sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16 Ditambah 5 kali 4 sama dengan 20 20 ditambah 6 Nah Dibagi dengan 4 ditambah di 3 Gitu Berarti hasilnya berapa? Kan ada 16 ditambah 20 sama dengan 36. Hmm. Ya, 16 betul ya. Ada 16 ditambah 20 ditambah 6.

2 dibagi 7 berapa hasilnya? kok bisa 6,6 Mbak Umi dari mana 6,6 kali 7 berapa ya kalau 6 kali 6 sama dengan 36 nah berarti hasilnya sama dengan 6 saja karena 6 kali 7 sama dengan 42 berarti limitnya ketemu sama dengan 6 ini sudah selesai karena bentuknya bukan 0 per 0 maka kita bisa selesaikan secara langsung yaitu dengan cara substitusi tapi kalau ini saya ubah limitnya kita ubah ini pasti hasilnya akan berubah ya betul Mbak Mila kalau ada 4 per 7 sama dengan 6 ini pasti berarti limitnya ketemu 6 nah karena x mendekati 4 dengan x kuadrat plus 5x plus 6 dibagi x plus 3 ya itu bisa enak tapi coba kalau ini kita ganti dengan main 3 hasilnya berapa x kuadrat plus 5x plus 6 per x plus 3 coba hasilnya berapa betul berarti kalau sudah yang tadi ketemunya limitnya sama dengan 6 selesai karena bentuknya itu bukan 0 per 0 kalau bentuknya 0 per 0 harus dicari dengan cara mengfaktorkan sekarang kita ubah ini X nya mendekati min 3 negatif 3 hmm, coba hasilnya berapa ketemunya sama berarti ada min 3 kuadrat ditambah 5 kali min 3 ditambah 6 en, per x ek. berarti x nya berapa min 3 berarti min 3 ditambah 3 gitu ketemu berapa coba coba di itu sampai substitusinya saja dulu ya ketemunya berapa per berapa kalau tadi ketemunya 7 per 2 maka itu sudah selesai itu ketemu hasilnya kalau ini ketemunya berapa berapa per berapa Ya hasilnya berapa Mbak Umi? Kalau sudah ketemu 9 ditambah 5 kali main 3 ditambah 6 Itu hasilnya berapa? Itu sudah betul Tinggal dihitung aja hasilnya belum 0 per berapa mbak Umi jangan 0 saja karena ada dua operasi yaitu 2 per berarti 0 per berapa Ya, betul Mbak Umi. Karena hasilnya adalah 0 per 0, maka harus Mencari dengan cara lah, lain yaitu kita coba dengan cara mengfaktorkan atau dengan cara pakai pengfaktoran. Nah, jadi harus dicari faktornya dulu. Ya betul. Ya betul A nya 1 Terus B nya berapa Ya B nya B nya ketemu 5 Terus C nya harganya berapa Mbak Umi adalah konstanta. Konstanta itu adalah yang sesudah variabel x. Nah, ini berarti x-nya 1, b-nya 5, c-nya sama dengan 6. Nah, c-nya ketemu 6. Ya, betul. C-nya sama dengan 6. Berarti bilangan berapa yang dikalikan ketemu 6 dijumlahkan ketemu 5. Berarti angka angka berapa dengan berapa yang dikalikan ketemu 6 dan dijumlahkan ketemu me, ketemu 5 itu ya. Nah, kalau kita ketemu 3 kali 2 Berarti Faktornya berapa? Mas Ari menjawab 6 minus 1 Kalau 6 minus 1 Mas Ari Kalau dikalikan Ketemunya adalah negatif 6 Padahal yang diminta adalah Semuanya positif Berarti ada 3 kali 2 Setelah 3 kali 2 berapa? Nah, berarti tinggal dicari Kan? titik-titik x kali titik-titik, nah, terus kali x kali titik-titik. Ini faktornya. Hmm. Ya enggak apa-apa Mas Ari. Mungkin kecapean setelah melaut ya. Ayo silahkan Ketemu X kali berapa X berapa Tadi faktornya ketemu 3 dan 2 Kan mudah Berarti tinggal dimasukkan saja Faktornya Maka di sini kita peroleh berapa faktornya? Bentar. Ini faktornya sama dengan x kali bentar X kali plus 2 Mungkin dulu Plus 2 Kali X Plus 3 Nah ini faktornya X plus 3 kali X plus 2 Betul mbak Umi Setelah itu masih di bagi dengan bilangan yang sama yaitu x plus t x plus 3 berarti yang sama di kapakan Pak Umi yang sama itu di ya. yang sama lanjutnya adalah yang sama itu ada di dicoret nah, dengan di yang sama dengan penyebutnya dicoret Gimana, Mbak Umi? Ketemunya sama dengan min 1. Nah, berarti yang sama dicoret, berarti tinggal 1, yaitu x plus 2. Ini x plus 2, karena x sama dengan mendekati min 3 ditambah ditambah 2, 2 sama dengan min 1, maka limitnya ketemu sama dengan min 1 berarti limitnya ketemunya adalah negatif 1 betul oke tepuk tangan dulu buat yang merasa betul hasilnya sampai sini ada pertanyaan silahkan ditanyakan Ya, berarti sudah paham ya Mbak Umi ya. Nah, jangan lupa lagi untuk besok. Sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan pada malam ini kita tutup sampai sini. Semoga untuk pembelajaran pada malam ini bisa diambil Hikmahnya, bisa memberikan pengetahuan, bisa dipahami, dan selalu diberikan kesabaran dalam belajar, dan juga diberikan semangat dalam belajar. Itu ya, dan saya harapkan kalian di sana itu fokus dalam belajar, dan juga tidak lupa untuk selalu bekerja sebagai tanggung jawab utamanya. Semoga kalian di sana. Uh, dalam beri jangan lupa, kalian di sana itu selalu menjaga kesehatan dan juga ah, menjaga apapun ya di sana ya. Nah, semoga kalian di sana sukses selalu, tidak ada halangan apapun diberikan keselamatan, kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja, untuk pembelajaran malam ini cukup sekian dulu. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua ya. Selamat beristirahat, semoga kalian sukses selalu. Maaf dan tutup. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.